Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So ada satu lagi filem yang aku akan review hari ini. Sebuah filem dari Jerman. Actually filem ni aku tak nak layan pun sebab dia punya tajuk tu macam aku sendiri tak berminat pun. Okey, tapi selepas aku layan filem Perancis tu yang tajuk dia Unknown Origins, okey, cerita pasal superhero, yang mana pada aku best jugalah. So Netflix ni suggest lah filem ni. Filem ni pun baru juga keluar, ditayangkan di Netflix. Filem ni dari Jerman. Okay, so tajuknya ialah Freaks. You are one of us. Okay, tajuk pun tak apa-apa, macam tak sedap je. Tapi disebabkan bila aku layan filem superhero yang sebelum ni, Unknown Origins tu, aku macam expect okey lah kot, sebab filem hari tu dari Perancis kalau silap, dan Freaks ni pula daripada Jerman. So aku pun layan. Okay, so aku just nak kongsi lah okay, pendapat aku pasal filem Freaks ni. Dan sebelum aku nak kongsikan aku punya pengalaman aku menonton filem Freaks ni, aku just nak bagi tahu yang review aku ni mempunyai spoiler. Okay, so macam biasalah, kalau spoiler ni, kalau siapa yang tak suka, better stop. Okay, so kalau yang suka nak dengar spoiler, teruskan. Okay, so aku dah bagi tahu awal-awal. Okay, so kita akan review filem Freaks, You Are One of Us. Okay, Freaks, You Are One of Us ni ialah sebuah filem superhero. Okay, basically dia bercerita tentang orang yang mempunyai kuasa lah. Okay, so kisahnya tentang seorang wanita. Okay, pada zaman kecil dia, waktu dia kanak-kanak dulu, dia pernah buat satu kejadian lah sehingga menyebabkan satu sekolah tu dinding dia pecah lah. Okay, so itu adalah babak permulaan dia lah. So disebabkan apa ni, bila dia dah besar, okay, dia ada makan satu pil tau. Pil yang disarankan oleh seorang pakar. Tapi sebenarnya dia tak pernah tahu yang sebenarnya pil tu yang dia makan tu sebenarnya ialah untuk menghilangkan kuasa yang ada pada dalam diri dia. So perempuan ni dia ada kuasa yang mana dia boleh, orang kata, macam Hulk lah kot. Dia ada kuasa kekuatan daripada segi fizikal. Dia boleh kalau tumbuk sekali tu pelanting tu sampai ke atas kan, kalau dia angkat tong gas apa semua tak ada masalah kan. So adalah seorang lelaki ni yang ada background dia lah, ada past event yang menyebabkan dia mencari jugalah orang-orang yang digelar sebagai Freaks, okay, orang-orang pelik ni, okay, yang ada kuasa ni. Okay, so si perempuan ni berjumpa dengan lelaki ni, dan dia discover yang sebenarnya pil yang dia duduk makan tu sebenarnya menghalang kuasa dia tu daripada digunakan. Okay, so kisah dalam Freaks ni ada tiga lah, tiga orang yang mempunyai kuasa tersebut. Si lelaki ni dia ada kuasa kebal, maknanya badan dia loot takkan mati. Si perempuan ni pula dia ada kekuatan daripada segi fizikal, boleh angkat barang berat, boleh tumbuk bayam om lambung apa semua. Dan ada lagi seorang kawan dia ni, okay, dia panggil Electroman. Okay, Electroman ni dia boleh pegang mentol, lepas tu mentol tu menyala, maksudnya dia, kuasa dia ialah mampu menggerakkan elektrik. Okay, so aku tidak ada masalah dengan cerita ni, tapi paling besar sekali benda yang menyebabkan Freaks pada aku agak kurang lah kan, kurang. Okay, satu sebabnya ialah filem ni tidak ada arah tuju yang sempurna lah pada aku. Okay, pada permulaan filem ni, aku expect filem ni akan bercerita pasal perempuan ni lah, perempuan ni dan apa dia punya halangan, sebab kita didedahkan dengan satu badan, satu badan rahsia yang sebenarnya mengawal para-para Freaks ni, para-para orang yang mempunyai kuasa-kuasa luar biasa ni. Tapi bila sampai pertengahan, kita dah macam expect yang kemunculan badan-badan yang rahsia ni sebenarnya tidak membantu apa-apa dalam pergerakan cerita. Sepanjang filem kita dipaparkan dengan apa ni, tiga orang ni punya dilema lah. Masing-masing ada dilema masing-masing. Ada yang dilema dengan keluarga, ada yang dilema dengan masa silam, ada yang dilema dengan pelbagai kehidupan. Okay, so
in the end, di pertengahan, di dia orang kata third act lah, third act tu akhirnya kita melihat yang sebenarnya Electro Man ni, okay, yang pada asalnya menjadi sahabat pada dua orang freaks ni, okay, akhirnya menjadi jahat sebab dia gagal untuk mengawal dan menggunakan kuasa dia pada segi dari aspek yang baik lah. Okay, so bila macam tu, aku tertanya-tanya apa fungsi dia bina apa ni plot untuk apa ni, untuk apa ni, untuk itulah agensi kerajaan tu. So macam terlalu banyak benda, terlalu banyak layer yang dia nak ceritakan, sehinggakan banyak layer-layer tu akhirnya diceritakan dengan sederhana dan tidak terlalu dalam. Itu yang aku kurang suka lah pasal Freaks ni. Okay, aku nampak filem ni je macam satu setup. Okay, dia buat macam mungkin pada sequel, if ada lah, aku tak tahu lah kan ada, akan ada ke tak Freaks 2 nanti. Tapi kalau ada Freaks 2 ni, better lah sikit daripada Freaks yang satu ni, sebab Freak yang ni nampak sangat-sangat macam sebuah drama yang dibina terlalu murahan. Okay, plotnya sangat-sangat simple, kononnya untuk paparkan yang macam mana superhero berada di alam real, tapi tak sampai. Okay, kalau kita nak rujuk Freaks ni, antara filem yang setaraf dengan dia lah yang rasa pada aku sampai pada aku boleh diterima. Okay, kita boleh rujuk filem Chronicles. Okay, filem budak ada superpower. Dan paling dekat sekali yang paling kita boleh rujuk ialah apa ni, siri The Boys. Itu baru betul. Macam Freaks ni dia tak sampai level tu tau. Dia just sekadar macam film level-level drama TV macam tu lah. Tapi still moral value dia aku suka. Moral value dia masih ada. Cuma itulah, dari segi dia punya persembahan sebagai sebuah film superhero tu agak fail. So kalau kita nak compare, macam sebelum ni aku tonton Unknown Origins, yang pada aku third act dia sangat lemah, dengan apa ni Freaks ni. Okay, Freaks ni agak lebih rendah daripada Unknown Origin. Unknown ni jatuh sikit. Okay, so itu sahajalah. Pada aku aksi filem ni pun biasa-biasa sahaja, tidak ada yang terlalu menarik. Tapi still pada aku perjalanan watak utama dia yang wanita tu masih ada ruang untuk dikembangkan dengan lagi baik kot. Tapi sayangnya ianya tidak menjadi seperti apa yang aku harapkan. Dia berbelit-belit kadang-kadang kita tengok pasal ni pasal apa, pasal kerajaan punya government agency ni, tapi kita tak tahu pula kan apa sebab dia buat macam tu. Tiba-tiba oh rasa bersalah kan, oh sebab dia nak ni. Aku pun tiba-tiba macam buat apa plot ni dibina kalau setakat tu je kan. In the end, sila yang perempuan ni lawan dengan kawan dia sendiri. Rupa-rupanya baik cerita pasal kawan dia sahaja, tiga orang tu dengan kehidupannya kan. Tak perlu pun plot-plot pasal agensi-agensi rahsia ni. Okay, so pada aku filem ni sederhana, okay, biasa-biasa saja, tidak ada yang menarik. But still sebagai sebuah Netflix punya filem daripada Jerman, okay, filem ni okey lah, sederhana pun. Kita tak boleh expect filem ni sebagai filem level-level MCU sebab ini ialah filem dari Jerman dan tidak ada kaitan langsung dengan watak-watak daripada komik-komik yang sedia ada. Okay, so pada aku bagi filem ni dalam 2 bintang je kot. Okay, 2 bintang sebab ianya memang sangat-sangat kurang memuaskan hati aku. Okay, so far mungkin sequel dia, aku really expect yang sequel dia memang akan lebih baik daripada ni. Okay, sebab ending ni memang dia buka macam akan ada lagi lah banyak freaks-freaks kat luar sana yang masih belum menonjolkan diri. Nah, so kalau ada Freaks 2, hopes better lah daripada ni. Okay, so itu sahaja sekadar review ringkas daripada aku berkenaan dengan filem Freaks, You Are One of Us. Okay, sebuah filem daripada Jerman. Aku ucapkan terima kasih kepada siapa yang telah menonton video aku ni. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe aku dan bersedia untuk menonton semua video-video aku walaupun kadang-kadang video aku sangat membosankan. Okay, so itu sahaja aku ucapkan terima kasih. Selamat menonton video-video aku yang lain. Okay, kalau sudi, subscribe. Kalau sudi juga, tekan butang like dan juga komen. Dan jika juga sudi, silalah berkongsi video ni dengan kawan-kawan. Okay, so itu sahaja daripada aku.